Yo. Dua kriteria yang terbangun adalah gimana kita menyelesaikan secara preventif, gimana penanganan secara langsung yang kita lakukan saat ini, yaitu gimana penyemprotan desinfektan di seluruh wilayah Banjar Tiga Lingga, dan kita mengedukasi masyarakat dalam penggunaan masker. Ya, dalam hal ini kita disupport total dari Bapak Pimpinan JFC Sul Bali, ownernya langsung, dan Bapak Danjen Kopassus, yang dimana saat ini kita total menggelontorkan bantuan 320 paket dan LPG 1 liter dan masker 1.500 yang disupport oleh Diamond International, dan LPG-nya disupport oleh Yayasan Peduli Anak. Dan harapan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat Tegalingga. Masyarakat Keramo Tegalingga, Manggalaning Adat, Sekotruno, kita ajak terbangun mengatasi gimana dalam pencegahan COVID ini. Kami dari JFC memberikan sedikit sumbangan sembako. Sembako ada 5 kg paket sembako, sekitar 60 paket sembako. Semoga bermanfaat pada masyarakat Tegalingga. Jadi dalam hal ini juga kita mengedukasikan untuk pemakaian masker. Semoga yang terdampak semuanya, harapan kita COVID ini cepat berlalu. Sehingga ini sebagai salah satu wujud partisipasi semua komponen untuk melakukan bantuan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Dalam hal ini diberikan sembako maupun penyemprotan kecepatan yang ada di wilayah Padang Tandan, khususnya di Banjar Tiga Lingga. Om Swastiastu, Pak Deh. Hey,